Number 10. Number 9. Astagfirullah ya Allah teman-teman. Ini adalah sosok pocong merah ya teman-teman ya. Ya Allah teman-teman. Astagfirullah. Saya mulai gemeter ya teman-teman ya. Aduh. Astagfirullah. Teman-teman. Saya gemeteran teman-teman. Number 8. Tuh ya, matanya warna kuning teman-teman. Entah apa ini. Rambut ininya sudah terlihat jelas ya. Giginya panjang-panjang. Matanya ada cahaya tuh ya, geleng-geleng ya teman-teman ya. Badannya berbulu-bulu. Number 7. Oke teman-teman ya. Saya sudah menunggu ini tapi lama banget teman-teman. Tapi ini nggak kayak sampai jam setengah dua ini nggak ada respon apapun. Oke teman-teman, saya berhasil ya menangkap sosoknya. Dia jangan deket itu, berontak mas. Saya nggak mungkin bunuh kamu. Saya punya hati, saya punya perasaan sebagai manusia. Yang penting itu satu. Ayolah kita saling jaga. Number 6. Oke teman-teman, saya belum tahu pastinya ini benar apa yang dikatakan tadi makhluk itu, bahwasanya ini adalah rajanya atau bukan. Tapi intinya ini kalau saya gelagat-gelagatnya energinya lebih tajam daripada yang tadi. Udah jelas ya. Coba saya mau berinteraksi ya. Mas. Bantu ya. Kita serang dulu biar dia itu memanggil raja ini dulu. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Number 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman, untuk malam hari ini adalah malam kedua di mana tadi malam itu telah terjadi peneroran oleh siluman Ubabet. Jangan bercanda, Wan.
Number 4. Karena ada kejadian unik tadi malam. Menarik juga, tapi sayangnya itu enggak terekam di kamera. Cuma hanya saja Mbah Dangik yang cuma melihat. Kami bertiga itu enggak melihat ya. Ada Mbah Dangik itu melihat keranda atau kasuraga. Ya keranda ya bahasa Indonesianya ya. Iya. Keranda itu terbang dan mengejar Mbah Dangik. Kamarnya udah nyala Mas. Mas, ini udah nyala Mas. Iya, mana. Astagfirullah, kameranya. Iya, sudah. Tak sok. Bener apa yang dikatakan Mbah Dangik? Oh, ngejar sih, Pak. Dik, ikutin, Dik. Jangan, Dik. Ikutin. Astagfirullah. Mas, jangan lagi, Mas. Enggak apa-apa, Mas. Sabar, Pak. Sabar, Dik. Bapak gambarnya. Ya, bentar, Dik. Astagfirullah. Astagfirullah. Sini, teman-teman. Ini, teman-teman. Astagfirullah, saya tahu benar ini, Mas. Astagfirullah. Sabar, Mbah. Ini ambil gambarnya dulu, Mbah. Tuh. Mana ini? Astagfirullah, saya merinding beneran loh, Mas. Ayo lah, Mas. Pinjam, Mas. Saya merinding beneran loh, Mas. Mbah. Number 3. Saya sedikit bercerita, teman-teman, di sini tentang si aul-aul yang kemarin kita itu sempat bahas ya. Ya namanya orang awam ya teman-teman, siapa sih yang enggak takut melihat makhluk seperti itu? Astagfirullah. Mas, bilang Mas. Sabar dulu. Ini makhluk apa? Astagfirullah. Bercelana. Celananya manusia apa, Mas? Ini manusia. Aduh, Mas, matanya nyala. Loh. Apa ini yang dimaksud Allah apa ya? Kali Mas, enggak tahu. Aku belum baru pernah lihat ini. Kali Mas, astagfirullah. Sama saya, Mas. Astagfirullah. Cuma saya jelaskan sedikit. Ini bahwasanya mau pakai celana ini. Celana manusia itu. Celana manusia, kepalanya anjing, teman-teman. Satu. Number 2. Coba diambil gambarnya. Oke. Saya zoom dulu. Kamu lihatnya enggak? Entar saya zoom. Ininya kita harus waspada semuanya. Iya. Coba. Walaupun sekalipun ini adalah manusia, kita waspada. Oh, ternyata ini udah full jin setan. Ya, kita lebih waspada lagi. Siap. Nanti itu bawa apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Dik. Astagfirullah. Number 1. Ini bukan dari sini nih. Ah, ini. Sumpah, merinding aku merinding. Ya Allah. Mana? Oh ya Allah, ya Allah. Mak. Hati-hati Bang Wis. Wih, penasaran aku kok. Asih, Bang. Badagi. Mau. Sel. Siapa sih kamu, Mas? Iya, Mas. Duduk, Pak. Ini sini, Mas. Ini, Mas.
Astagfirullah. Suaranya makin keras. Astagfirullah. Ayo cepat santai. Itu bro, kenapa ayo cepat? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah. Mas ayo mas cepat mas naik gas. Tolong saya. Ya Allah ya Allah.